Gagas, ketemu lagi dengan saya. Habis dari Menara Sabadar, kita lanjut ke Museum Bahari. Ada apa ya di Museum Bahari? Yuk, kita ke museum yuk. Hai guys, let's go, ikuti saya ya. Nih guys, Museum Bahari. Yuk kita masuk yuk. Karena saya sudah beli tiket di Menara Sabadar, jadi masuk sini tinggal nunjukin tiketnya itu saja guys, jadi nggak beli tiket lagi di sini ya. Yuk masuk yuk. Nih Museum Bahari, wah kebetulan ada rombongan anak-anak sekolah guys, tuh jadi rame guys. Thank you.
Di Museum Bahari ini banyak sekali perahu-perahu tradisional dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia, guys. Dari zaman dahulu hingga kini, guys. Thank you.
Ini ruang bangsa yang ada di Batavia, guys. Yuk kita lihat koleksinya. Thank you.
Ini ruang memorial Museum Bahari, guys. Ruang memorial Museum Bahari ini menceritakan tentang peristiwa kebakaran yang pernah terjadi di Museum Bahari ini. Pada tanggal 16 Januari 2018 yang lalu, guys. Nih, sisa-sisa bekas kebakaran, guys. Tuh, kayunya sampai gosong gini, guys. Yuk kita lihat-lihat lagi, guys. Sejarahnya, guys. Thank you.
Ini halaman di Museum Bahari guys ya. Ternyata luas banget guys Museum Bahari ini. Sampai pegel kaki. Yuk, keliling lagi. Jangan bosan-bosan guys. Halo guys, apakah kalian sudah ke Museum Bahari yang ada di Penjaringan Jalan Pasar Ikan nomor 1 Jakarta Utara? Kalau belum, ayo ke sini, ajak keluarga, ajak saudara, ajak teman, ayo bunda ke sini bunda, ajak anaknya bunda ke Museum Bahari bunda. Momen saja sudah ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.